Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Gang 2, Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian telinga. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria yang bersimbah darah di Gang 2, Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat. Korban Suban Mundari alias Jalu, 35 tahun ini, tewas dengan luka tusuk di bagian telinga sebelah kanan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk identifikasi korban. Polisi juga menemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang ditemukan tidak jauh dari jasad korban. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Belum diketahui pasti motif pembunuhan ini. Diduga korban tewas dibunuh oleh orang tak dikenal. Saya lihat dari foto warga sih luka ini ada di kuping ya. Oh, di kuping. Luka apa pak? Tusuk atau gimana? Luka tusuk. Pas ditemuin udah. Ya kebenaran posisinya pak ada dari gang dari luar tuh kelihatan ke dalam gang. Kini petugas kepolisian gabungan dari Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.